الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاصر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Fa insyaallah dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu al-fiqhul muyassar. Taib, maka kita masuk pada bab yang kelima yaitu di dalam permasalahan wudu ya, tentang berwudu. Maka di dalam permasalahan atau bab yang kelima ini, di dalam masalah wudu ini ada ya beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu yaitu tentang apa? Definisinya ya. Tentang definisi wudu itu apa dan apa hukumnya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya wudu itu secara bahasa ya yaitu pecahan dari kata wadhu'ah ya, yang artinya ya sesuatu yang bagus dan bersih, yaitu nama ya secara bahasanya. Adapun ya istilah secara syariatnya yaitu apa, menggunakan air ya untuk empat anggota wudu ya, empat anggota wudu yang harus dibasuh ya dengan air adalah apa, wajah ya, tangan, kepala, dan juga ya kedua kaki ya, agar tidak enam ini yang harus diperhatikan ya. Nah, adapun ya hukum di dalam berwudu ya sudah kita singgung juga bahwasanya ya disebutkan juga kemarin ada hubungan ya antara makna bahasa dan juga makna syariatnya ya. Maka antara ya kesamaan di antaranya bahwasanya yaitu apa, sama-sama untuk membersihkan ya, sama-sama untuk membersihkan. Maka kemarin kita sebutkan hukum wudu itu annahu wajibun 'alal muhdits, bahwasanya wudu itu wajib bagi orang yang berhadas. Maka hadas di sini adalah hadas kecil. Karena kalau hadas besar ya, maka kalau hadas besar dia tidak akan terangkat dengan apa? Dengan berwudu, melainkan dengan cara apa? Dengan cara mandi junub ya, atau mandi bersuci dari haid ataupun nifas. Ya, maka pada pembahasan sebelumnya juga kita telah membahas apa itu hadas, ya macam-macam hadas. Ada hadas kecil ya, ada hadas besar, dan juga bagaimana cara membersihkannya ya, itu sudah kita jelaskan sehingga kita tidak perlu panjang lebar lagi di dalam mengulangnya ya. Tapi yang perlu kita tegaskan bahwasanya wudu ini ya wajib bagi orang yang berhadas dengan hadas yang kecil ya, dengan hadas kecil. Nah, maka annahu wajibun 'alal muhdithi idza arada shalah wa ma fi hukmihi ma ya, yaitu diwajibkan atasnya ya berwudu ini ketika dia ingin melakukan salat atau melakukan ibadah apa saja yang bersuci itu merupakan syarat pada ibadah tersebut. Maka di sini penulis mencontohkan kattawafi wa masil mushafi ya, contohnya seperti tawaf ya, tawaf di sekitar Ka'bah, dan juga orang yang hendak memegang al-mushaf. Jadi menurut pendapat mayoritas para ulama
menurut mayoritas pendapat para ulama, bahwa di dalam tawaf itu disyaratkan bersuci. Namun di sana juga ada ulama yang mengatakan bahwa tidak mesti bersuci ketika ingin melakukan tawaf, ya tidak mesti berwudu. Dan pendapat ini ya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala dan juga Syekh Nusaimin rahimahallahu taala. Intinya bahwa ya wajibkah ya bersuci atau berwudu ketika melakukan tawaf atau memegang mushaf, ini masalah khilafiyah. Ya, masalah ya khilafiyah. Adapun yang dikuatkan oleh penulis di dalam dua masalah ini, yaitu tawaf dan memegang mushaf, adalah wajib, ya, adalah wajib untuk berwudu. Sehingga di sini apa? Dilarang bagi orang yang tidak dalam keadaan bersuci untuk melakukan tawaf dan juga memegang mushaf. Ya. Jadi harus bersuci terlebih dahulu tatkala apa? Bertawaf dan juga memegang mushaf. Nah, kemudian kita masuk pada permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Yaitu ad-dalilu 'an wujubihi wa 'ala man yajibu wa mata yajib. Ya. Permasalahan yang kedua dari bab yang kelima ini yaitu dalil akan wajibnya berwudu. Ya, dalil akan wajibnya berwudu dan atas siapa kewajiban tersebut, kemudian kapan menjadi wajib. Jadi ada tiga ya pembahasan di dalam permasalahan yang kedua ini. Yang pertama yang akan dibahas terkait dengan dalilnya. Apa dalilnya? Ya, dalil wajibnya berwudu. Kemudian atas siapa kewajiban berwudu? Ya, kemudian kapan menjadi wajib? Ya. Maka kata penulis rahimahullahu taala, amma dalilu ala wujubihi. Maka kata penulis, adapun dalil, ya, adapun dalilnya yang menunjukkan wajibnya berwudu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya. Maka ini yang menjadi landasan dalil, yaitu apa? Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila salati, jika kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian, ya, wa aydiyakum, kemudian tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku-siku. Ya, sampai siku-siku. Maksudnya apa? Ya, maksudnya sampai siku-siku. Jadi siku ini masuk ya ke dalam bagian yang dibasuh. Ya, masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Kenapa? Karena kata ila, ya, ilal marafiq, ya, kata ila sampai ini juga bisa bermakna ma'a. Ya, ma'a itu artinya bersama. Jadi maksudnya adalah menyuci tangan bersama dengan sikunya. Ya, bersama dengan apa? Dengan siku-siku. Jadi siku ini masuk bagian yang harus apa? Yang harus dicuci. Baik itu mencucinya dimulai dari ujung jari, ya, dimulai dari ujung jari sampai siku, atau sebaliknya dari siku sampai ke ujung-ujung jari, ini boleh. Ya, ini diperbolehkan. Mana yang kita lakukan? Keduanya diperbolehkan. Iya. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi, mau antum mau mencuci tangan tadi dari ujung jari dulu sampai ke siku, ini juga enggak apa-apa. Bisa juga dari siku sampai ke tangan. Ya, al-amru sal insyaallah, ya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum wa arrujulakum ilal ka'bain." Kemudian dan usaplah kepala kalian serta cucilah kaki kalian hingga kedua mata kaki. Sampai kepada kedua mata kaki. Jadi perkataan ya di ayat sebelumnya tadi atau potongan sebelumnya di siku-siku tadi ini sama ya dengan di mata kaki. Maksudnya apa? Mata kaki itu juga bagian yang dibasuh. Ya, mata kaki itu bagian yang dibasuh. Kenapa? Karena ada hadis juga di sana, hadis yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman bagi orang yang mereka apa? Ya tumit mereka, mata kaki mereka tidak tersentuh apa? Air wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul aqabi minan nar. Celakalah kaki-kaki yang mata kakinya tidak apa? Ya tersentuh air wudu, tempatnya di neraka. Nah, dan juga sedikit di sini ada permasalahan yang harus kita sampaikan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah kaki ini ketika berwudu mereka mencucinya. Jadi ahlu sunnah itu mereka mencuci kakinya. Ya. Demikian yang ya mereka pahami di dalam teks ayat dan juga prakteknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara para sahabat itu ada yang menceritakan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini dan di akhir terkadang mereka mengatakan hakadza ra'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddo, demikianlah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudhu. Ya. Dan di antara yang disampaikan para sahabat kepada umat ini pula di dalam tata cara berwudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua kakinya sampai kepada mata kakinya. Dan ditambah lagi di dalam ayat tadi, ya kalau antum perhatikan ayat tadi, yaitu kata wa arjulakum, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, jadi dibaca apa? Dibaca fathah wa arjulakum. Maka ini, ya. Atau mengikut kepada bagian yang dicuci yaitu wujuhakum, ya, wamsahu, ya, maka di sini apa? Afaghsilu wujuhakum, ya, maka dibaca kenapa arjulakum karena dia atau yang mengikut kepada kata wujuhakum, ya, jadi ya sehingga dengan demikian dipahami bahwa kaki itu adalah bagian yang dicuci. Ya, sedangkan bagian yang diusap itu hanya bagian kepala saja, meliputi telinga. Ya, di sini ingin kita sampaikan faedahnya. Kenapa demikian harus kita sampaikan? Karena di sana ada praktek yang cukup aneh dari orang-orang Syiah. Ya. Di mana mereka ini ya tidak membasuh kakinya. Ketika mereka berwudu, mereka cukup mengusapnya saja. Ya mereka apa? Mengusapnya ketika berwudu. Ya bukan dalam keadaan safar, ya atau tidak pula mereka ketika memakai khuf. Jadi khuf itu apa? Ya sejenis apa? Penutup kaki yang terbuat dari kulit. Ya maka ya orang yang dia apa? Memakai khuf, ya tidak disyariatkan dia apa? Ada keringanan untuk dia hanya mengusap bagian apa? Bagian atasnya saja, mengusap ya, bukan mencuci tanpa harus melepas khubnya. Ya, tapi mereka memahami ayat ini tadi, surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ini dengan dalil mereka, kata mereka bahwasanya di sana ada bacaan. Ya, di dalam qiraat yang lain disebutkan wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Maksudnya ya wamsahu, ya usaplah biru'usikum, ya kepala kalian, wa arjulikum. Kata mereka di sini apa? Ini arjulikum ini ya mengikut kepada ya kepala, yaitu diusap. Ini pahamnya mereka. Karena kata mereka ada qiraat ini. Jadi kaki itu harus diusap saja. Karena di sini apa? Wa arjulikum. Ya. Maka dijawab oleh para ulama ya bahwa praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya dengan mencuci kaki, bukan dengan mengusapnya.
Berbeda nanti kalau memakai khuf. Ya, maka ini yang kita maksud adalah dalam keadaan normal. Dan inilah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat para sahabat. Maka ketika dalam keadaan normal, maka kaki itu dicuci. Adapun kalau misal kita dalam keadaan safar, perjalanan, ya, misalnya kita memakai sepatu yang ngalih untuk dilepas misalkan, ya, maka kita cukup kalau kita batal wudhunya, ya tentunya memasukkannya berwudhu terlebih dulu ya. Nah, maka kalau misal kita kolor melepasnya, ya cukup diusap saja bagian apa? Bagian atas sepatunya. Kadang usah dilepas. Ya, enggak usah dilepas. Ya, ini kalau dia memakai khuf atau sepatu yang sulit untuk dilepaskan. Ya. Adapun membaca dengan bacaan kasrah tadi wa arjulikum, terlepas dari kebenaran bacaan tersebut, maka para ulama mengatakan mengusap ini dipraktekkan ketika memakai khuf. Ya, ketika memakai khuf. Maka dia tidak perlu melepas khufnya, cukup hanya diusap saja bagian atasnya. Ya. Adapun berwudu ya secara normal, maka bagian kaki itu harus dicuci sampai kepada dua mata kakinya. Sampai kepada dua mata kakinya. Kemudian kita lanjutkan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa. Maka ketika kalian dalam keadaan junub, ya, maka bersucilah. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian selesai buang hajatnya, atau setelah menyentuh istrinya, ya menyentuh istrinya di sini maksudnya adalah ya berhubungan badan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma. Jadi kondisi kita tadi sakit, safar, habis buang hajat, atau selesai berhubungan suami istri, ya kalian tidak mendapatkan air, maka di sini ya fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka yang dilakukan kalau enggak mendapatkan air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Ya, bertayamum dengan debu yang baik. Lalu bagaimana tata cara tayamum dijelaskan? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, kata Allah. Yaitu usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Walaupun ada yang mengatakan ya boleh mengusap tangan dulu baru wajah. Ya, jadi mengusap tangan dulu baru wajah. Ya, tapi yang masyhur wallahu a'lam adalah mengusap wajah terlebih dahulu baru tangan, berdasarkan ayat yang kita bacakan ini. Ya, wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Adapun yang kayak orang berwudu misalkan, ini riwayatnya sangat lemah sekali. Ya, ada orang bertayamum tapi yang kayak orang berwudu habis semuanya. Ya. Maka ini ya menyelisih ayat tentunya. Ya, dan hadisnya pun hadis yang lemah sekali ya, hadis yang lemah sekali. Jadi ya kita apa? Namanya kita apa namanya? Tayamum, cukup kita ambil debu ya sudah, yang wajah dulu baru tangan, selesai. Gak usah sampai siku-siku sini, cukup ya bagian sini saja sudah selesai bertayamum. Taib. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Ya. Allah tidak ingin mempersulit diri kalian, akan tetapi yang Allah inginkan adalah untuk mensucikan kalian. Ya. Dan nah, menyempurnakan nikmatnya untuk kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allah salata bighairi tuhurin wa la sadaqatan min ghululin." Ya. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu la yaqbalullah salata bighairi tuhurin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat yang tidak didahului dengan bersuci, ya. Wala shadaqatan min ghululin, ya, dan tidak pula diterima sedekah yang berasal dari harta gulul. Ya, harta gulul itu yaitu harta yang dicuri dari harta rampasan perang, ya, sebelum dibagi-bagi kepada para mujahid. Maka harta yang seperti ini ya tidak diterima walaupun dia disedekahkan. Sama halnya misal orang yang dia bekerja di satu perusahaan, ya, dia sudah mendapat gaji pokok, kemudian dia kemudian mengambil sesuatu dari pekerjaannya lagi, ini juga termasuk gulul, ya, hati-hati yang perkara yang seperti ini. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam riwayat Imam Muslim, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddo, ya. Dalil yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Maka ini merupakan dalil yang sangat tegas, ya. Dalil-dalil yang sangat tegas di dalam masalah tentang wajibnya berwudu, ya, tentang wajibnya berwudu. Maka kata penulis, "Walam yanqul an ahadin minal muslimin fi dzalikal khilaf." Ya. Maka tidak ada dinukil dari salah seorang kaum muslimin, maksudnya para ulama, ya, perselisihan di dalam masalah tentang wajibnya berwudu ini. Ya, maka fasabbata bidzalika masyru'iyatul wudhu, ya. Dan dengan demikian maka tetaplah pensyariatan wudhu tersebut baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma', ya, dan juga ijma'. Nah, kemudian kata penulis, wa amma alaman yajib, adapun atas siapa wudhu itu, fayajibu 'alal muslim ya baligh aqil idza arada shalah wa ma fi hukmihima, ya. Adapun atas siapa wudu ini diwajibkan, yaitu kepada mereka yang muslim. Yang pertama kepada mereka yang muslim. Kemudian baligh. Yang kedua baligh. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi kapan? Yaitu ketika mereka-mereka ini, seorang muslim tadi, baligh, sudah berakal, apabila mereka ingin melakukan sholat atau ibadah selain sholat yang bersuci atau berwudu itu merupakan syarat sahnya ibadah tersebut. Ya, syarat sahnya ibadah tersebut. Amma mata yajib, adapun kapan diwajibkan, fa idza dakhala waqtu sholati aw arada al insan fi'lu alladhi yustaratu lahu al wudu wa in lam yakun dhalik muta'alliqan bi waqt ya katawat wa masul mushab. Adapun kapan diwajibkan, yaitu ketika seorang ingin melakukan salat atau melakukan ibadah lain yang wudu itu merupakan syarat sahnya ibadah tersebut, meskipun tidak bergantung dengan waktu salat, ya, seperti orang yang ingin tawaf tadi, ya. Ya, atau orang yang ingin menyentuh apa? Al-Qur'an. Menurut pendapat jumhur. Ya, menurut pendapat jumhur ulama, orang yang ingin menyentuh Al-Qur'an itu harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita masuk permasalahan yang ketiga. Wa yushtaratu lisihatil wudu ma ya'ti. Ya. Permasalahan yang ketiga dari bab yang kelima ini yaitu tentang syarat-syarat wudu, ya, tentang syarat-syarat wudu. Nah, jadi tentang syarat-syarat wudu, maka disyaratkan untuk sahnya wudu itu beberapa perkara, ya. Jadi, ya, di apa namanya ini syaratnya, disyaratkan untuk sahnya wudu itu beberapa perkara. Yang pertama al-islamu, ya. Yang pertama Islam, aqil wa tamyiz, ya. Jadi yang pertama dia adalah al-islam. Ini yang pertama. Yang pertama adalah al-islam. Maka dengan demikian kita akan pahami bahwa seorang yang kafir maka tidak sah darinya wudu, ya.
maka tidak sah wudunya orang kafir sebelum dia masuk ke dalam Islam. Semua ibadah termasuk wudu, maka yaitu perbuatan yang sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicatat sebagai yang amal soleh. Tidak dicatat sebagai apa? Sebagai amal soleh. Banyak dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa? Bahwa semua amalan orang kafir itu tidak bermanfaat, tidak berbuah pahala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'akum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrusulih." Ya, ini tegas sekali ayat ini. Tidak ada yang melarang mereka untuk diterima sedekah mereka ya, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat sahnya wudu yang pertama, dia harus apa? Al-Islam, harus Islam. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya yaitu akil, berakal. Ya, orang yang berakal, tentunya orang yang tidak berakal ya, dia tidak memiliki niat. Ya, dia tidak memiliki niat. Di dalam hal ini hadis ya yang sangat masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathah. Ya. Bahwasanya pena itu diangkat dari tiga orang, di antaranya apa? Wa'anil majnun, ya, di antaranya orang gila sampai dia waras. Ya, sampai dia waras. Maka yang kedua dia harus berakal. Kemudian yang berikutnya tamyiz. At-tamyiz yaitu anak ya ketika sudah sampai pada usia ya. Ya, usianya ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan biasanya ya, ini berada di usia sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun ke atas, meskipun ini bukan apa? Bukan menjadi apa? Standar baku ya. Bukan standar baku, tapi kebiasaannya anak di umur sudah 7 tahun ini dia sudah tamyiz, sudah bisa memayis, sudah bisa membedakan nang baik mana nang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum ya bis salati wa hum abna'u sab' sinin." Ya. Perintahkan anak-anak kalian melakukan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya, karena usia 7 tahun dia ini sudah paham salat ini kasan apa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kasannya. Ya, maka ini ya, yang kedua dia harus tamyiz. Ya, sudah bisa membedakan. Ya, sudah bisa membedakan. Fala yasihu minal kafir walal majnun wala yakunu mu'tadaran minas saghir alladhi duna sin tamyiz. Ya, dan tidak sah dari orang kafir wudu tersebut, dan tidak pula dari orang yang gila, dan juga tidak dianggap dari anak kecil yang berada di bawah usia tamyiz. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu niat. Ya, syarat yang berikutnya adalah an-niyah. Ya. Ini, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa di dalam berwudu harus ada niatnya. Ya. Harus ada niat. Syaratnya adalah niat. Karena di sana ada hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Maka katakan wala yusra'u at-talafuz biha li'adami thubutihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan untuk melapatkan niat tersebut. Ya, tidak disyariatkan untuk melapatkan niat. Kenapa? Karena tidak adanya praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam talafuz bin niat, di dalam melafatkan niat, baik di dalam berwudu ataupun di dalam ibadah yang lainnya. Ya, di sini kita tidak panjang lebar di dalam membahas apa at-talafuz bin niat, yaitu melafatkan niat. Tapi yang ingin kita katakan bahwa tiga generasi dari masa generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in,
mereka tidak kenal ya adanya at-talafut bin niat. Ya, melafadzkan apa? Dengan niat ketika melakukan ibadah. Kalau ada yang mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji umrah, Nabi kan melafadzkan itu kan? Ya labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Maka dijawab oleh para ulama, itu sama halnya dengan orang yang mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Itu ketika salat, ya takbiratul ihram ketika salat itu didengar untuk dirinya sendiri saja. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua kata para ulama, jika seandainya itu dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam ibadah haji maupun ibadah umrah, maka tidak bisa dibawa kepada ibadah selainnya. Tidak bisa dibawa kepada ibadah yang selainnya. Sehingga ada orang yang ingin sholat, orang yang ingin berwudu, mereka apa? Melafadzkan niat. Iya. Hendak makan, melafadzkan niat juga. Hendak tidur, melafadzkan niat semua. Ini repot kan? Maka ini menjadi sebuah kekeliruan. Seandainya ada apa? Yang menjadikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji dan umrah itu yaitu terdengar ucapan niat, maka seandainya ada ulama yang menganalogikan ya untuk ibadah yang lainnya juga, maka ini tidak tepat. Ya, maka ini merupakan ya sebenarnya pembahasan yang tidak samar. Tentu pasti banyak para ulama yang membahasnya. Jangan masalah yang nangkai ini, ya kan? Di dalam masalah sholat yang sir saja. Dalam masalah sholat yang apa? Yang sir. Zuhur asar yang sir saja. Itu apa? Disampaikan oleh para sahabat. Yaitu Nabi ini membaca di dalam sholat sirnya. Buktinya apa? Mereka sampaikan. Nabi membaca karena apa? Melihat apa? Jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak ketika apa? Sholat. Sholat sir. Apalagi di dalam masalah talafut bin niat. Ya melafadzkan dengan niat ini. Pasti banyak para sahabat yang menyampaikan kepada umat ini. Tapi ya tidak dikenal seperti yang dikatakan para ulama ya di tiga generasi yang terbaik tadi. Ya. Lantas kapan ini terjadinya? Ya terjadinya ini setelah abad ketiga. Ya, terjadinya talafut bin niat ini setelah abad ketiga, ya, yang di dalam hal ini ada pemahaman Abu Ubaid Az-Zuhairi rahimahullahu taala. Ya. Jadi Abu Ubaid Az-Zuhairi rahimahullahu taala, di mana beliau ini memahami perkataan Al-Imam Syafi'i, "Inna sholata labudda min nutqi biha." Ya, jadi Al-Imam Syafi'i itu mengucapkan, "Inna sholata labudda min nutqiha." Adapun salat kata Al-Imam Syafi'i, maka harus dilafadzkan biha. Ya, maka dhamir biha di sini dipahami oleh ya Abu Ubaid Az-Zuhairi rahimahullah, yang di sini yang diucapkan adalah niat. Ya, yang diucapkan adalah niat yang harus dilafadzkan. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di sini kata Al-Imam An-Nawawi, maksud Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengucapkan nutqi biha di dalam salat, yaitu yang diucapkan adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram yang harus dilafadzkan dengan kita dengarkan sendiri, bukan niat yang dilafadzkan. Tapi ya kata Nawawi rahimahullah, itu adalah niat apa namanya? Ya, takbiratul ihram. Ya, ini ulama Syafi'iyah ya, pembesar dari ulama Syafi'iyah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Ya itu, tapi masalahnya gitu kan. Ya. Kalau sudah berbeda ya kada terpakai wasipun ulama Syafi'iyahnya, ya kan? Ya padahal ya inilah. Ya kalau kita mau mentalaah lebih jauh, ya lebih dalam, ya begini bagai pembahasan mereka para ulama rahimahullahu taala. Sehingga di sini kita tidak panjang lebar dalam masalah at-talafut bin niat. Intinya ikhwata fillah, bahwa sebaik-baik tata cara beribadah itu ya adalah tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya kembalikan tata cara ibadah kita seperti mereka melakukannya. Ini sudah yang terbaik. Ya. Jadi kada usah apa banyak macamnya lagi. Ini sudah cukup. Ya, sudah cukup.
Kemudian syarat yang berikutnya, ya, setelah niat, yaitu al-ma'u tahur, ya, yaitu menggunakan air yang suci, ya, menggunakan air yang suci. Lima taqaddama fil miyahi, ammal ma'un najis fala yasihul wudhu' bih. Ya, maka ini pembahasannya sudah dibahas pula pada pembahasan yang lalu. Adapun air yang najis, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, setelah air yang bersih, yaitu izalatu ma yamna wusulil ma ilal bashar, ya, ilal bashar min sam'in aw ajinin wa nahwihima, ya, katila ya al-ghafir alladhi yu'rafu bainan nisa'il yaum. Ya, kemudian syarat yang berikutnya adalah menghilangkan semua yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, menghilangkan semua yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apa saja? Baik itu tinta, ya, adonan tepung, ya, dan yang lainnya apa saja? Maka di sini para penulis mencontohkan, ya, katila, ya, seperti pewarna kuku, ya, pewarna kuku yang dikenal, ya, di kalangan wanita, ya, yang dikenal di kalangan wanita apa saja? Apakah itu kutek, ya? Jadi apa saja yang menghalangi air wudu itu sampai ke kuku atau ke kulit, maka ini harus dihilangkan. Ya, ini harus dihilangkan dan perlu diketahui, ya, oleh para wanita muslimah, ya, yang mereka memakai pewarna yang seperti ini, maka dikhawatirkan. Dikhawatirkan pewarna itu menghalangi sampainya air wudu, ya, ke kulit. Dan sebenarnya pula, ya, itu juga kan enggak menambah-nambah kecantikan juga kan? Ya, sebagian makan biar tambah cantik, ya kan? Biar tambah, ya, mantap lah. Kan enggak gitu-gitu juga kan? Banyak aja yang biasa-biasa mendasar sananya udah bengking bedulu, bengking aja, ya kan? Biar kada pakai kotek, kada pakai apa, kada apa-apa, ya juga merasa bungas bedulu. Ya. Ini biar pakai kotek nang tabal-tabal juga merasa biasanya kada bungas, biar diapa, ya kada kawa juga. Biar polesannya hibak juga kan? Ya. Tapi ya resikonya tadi, ya resikonya kita memakai nang tadi, ya maka ya air wudu kada sampai apa ke kulit, ya. Maka akan berpengaruh kepada ibadah yang ingin kita lakukan. Maka ya ini perlu diperhatikan dengan baik, ya. Maka ya apa saja yang menghalangi air wudu sampai ke kulit, ya, atau kuku, maka itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena tidak sah wudhu yang terhalangi oleh benda-benda yang semisalnya. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi, kotekah, ya, atau misalnya lagi apa, mencat segala macam, tukang bangunan, ya kan, belepotan cat atau segala macam. Ya, ini harus diperhatikan. Bahkan ini terancam, ya, terancam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, wail, ya, wailu lil aqabi minanar, celakalah. Ya, kaki-kaki yang mata kaki itu, ya, tidak tersentuh apa? Air dan tempatnya di neraka. Maksudnya adalah kedua mata kaki yang tidak terkena air atau tidak sampai padanya air wudhu, ya, maka itu berada di neraka, kena ya ancaman. Maka ini perkara, bukan perkara main-main, ya, bukan perkara enteng. Kalau tidak sampainya air wudhu, baik itu karena terhalang atau juga karena wudhunya asal-asalan, ya, maka khusus untuk mata kaki akan diancam. Ya, khusus untuk mata kaki akan diancam dengan teks hadis ini yang kita bacakan ini. Ya, jadi kebanyakan. Kenapa Nabi itu menyebutkan di sini hanya apa? Hanya mata kaki saja. Ya, karena ini yang paling kebanyakan. Ya, orang kena asal berwudu cipak cipuk, batisnya masih ada yang belum terkena apa? Air. Ini banyak yang terjadi yang seperti ini yang kita perhatikan. Maka kalau kita lihat yang seperti ini ditagur, ya, mas mata kakinya lo hati-hati lo, ya. Ada orang itu cuma apa? Nah, apa kada pakaian lagi? Nah, pokoknya asal basu gini ya, di keran lah pelajar lo. Nah, di keran buka keran nih, cipuk batisnya gitu ya kan? Nanti kita bahas gimana sih caranya,
Ya, caranya menggosok kaki itu gimana yang benar? Apakah cipuk-cipuk tadi sudah cukup misalkan kan? Nah, ada yang kayak gitu, asal udah kerannya mengalir sudah, cipuk-cipuk ya batasnya gini nyamannya kan? Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ancamannya berat. Jadi apa? Ini berpengaruh kepada apa? Sahih atau tidaknya wudhu seseorang. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik, dipastikan ya. Ketika kita hendak berwudu, diperiksa dulu semua anggota tubuh yang akan dibasuh itu. Kalau ada benda-benda yang menempel itu dihilangkan ya. Misal kayak mencat tadi atau misalnya lagi nang babinian ma'adun wadai misalkan kan. Nah, terkadang kenapa nempel? Ya kan ada nempel kada ketahuan atau ma'adun pentol misalkan kan. Ya nempel segala macamnya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya harus diperhatikan. Kemudian berikutnya ya. Itu al istijmaru wal istinja inda ya wujudi sababihima lima taqaddam ya. Yaitu sebelum berwudu ketika seorang istijmar ya, atau istinja yang keduanya telah kita bahas pada perjumpaan yang lalu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu al mualah nanti kita bahas al mualah ini. Apa itu mualah? Yaitu melakukan pencucian dari anggota yang satu ke yang lain dengan langsung, tidak pakai jeda, itu namanya mualah. Iya, insya Allah nanti kita jelaskan lebih lanjut ya di dalam pembahasan terkait dengan sunah-sunah wudhu, yaitu mualah. Jadi, ya namanya mualah itu melakukan pencucian dari anggota ya yang satu ke yang lainnya dengan langsung tanpa jeda. Misalnya apa? Basuh muka. Iya. Jadi harus kita langsung tangan, kada boleh jeda dulu, namanya mualah ya. Kemudian yang berikutnya at-tartib ya, at-tartib. Wa sayati kalamu alaihi ma ba'da qalil. Kata penulis, ya, tertib berurutan dan ini nanti juga akan datang pembahasannya setelah ini insyaallah di permasalahan yang keempat terkait dengan ya furudnya. Nah, kemudian yang terakhir ghuslu jamil a'dha'il wa nam wajib ghasliha ya. Kemudian yang terakhir mencuci semua bagian anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Ya, maka tidak boleh seperti anggota wudu kayak kaki yang harus dicuci, kemudian kita usap. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, maka harus dicuci. Maka ini tidak boleh ya. Jadi harus dicuci. Misalnya muha, kada boleh aja pembayak mengusap kene ya, tapi harus dicuci. Maka yang namanya mencuci itu ya banyu itu menumpuk ya kan, mengendang di tangan, namanya mencuci. Amun mengusap tuh ya banyu kada apa, kada mengendang di tangan, itu namanya mengusap ya, namanya mengusap begini aja. Amun mencuci itu lah bujur-bujur ini ya kan. Nah, itu lah yang harus dipahami insyaallah ya. Insyaallah untuk permasalahan yang keempat insyaallah akan kita bahas ya, yaitu terkait anggota wudu dan bagaimana perlakuan kepadanya. Nah, ini nanti akan kita bahas nang kayak apa cara mencuci kaki tadi, nang kayak apa mencuci apa namanya mengusap ya kepala ya, ataukah nang kayak ini jabai di ujung sini ja cipuk-cipuk sudah. Nah, ini kan perlu dibahas ya kan. Di tengah masyarakat kita kan ada nang berwudu cukup, nah nang kayak ini ja sudah wudunya kan sebagian saja. Kenapa mereka demikian melakukan? Mereka juga punya landasannya. Nanti akan kita bahas nang mana nang paling ya baik di dalam permasalahan ini. Jadi wallahu alam bisawab, mungkin yang kita sampaikan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.